Hai, nama aku Muiz. Hei, dosa dah nak raya ya. Terancang lagi nak balik macam mana ni. Tapi, baru-baru ni bukan COVID naik eh. Macam mana nak balik? Tahu-tahu macam COVID ni. Takkan nak tak balik lagi. Hari puasa pun tak balik tahun ni. Takkanlah ni pun tak balik. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, PKP disambung hingga Raya Haji, dipetik dari Utusan Malaysia. Berita sebenarnya, tu dia baru cakap tak balik loh. Macam mana ni? Kena beritahu akak ni. PKP fasa pertama disambung lagi. Sebagaimana kelaziman pengumuman keputusan sidang khas Majlis Keselamatan Negara Kesihatan Datuk Seri Dr. Ahmad Baba memberitahu, negara hanya boleh beralih ke fasa kedua jika purata kes COVID-19 berada di bawah 4,000 kes sehari. Ha, ni kakak aku. Nama dia Alisa. Rindu sangat nak tunggu aku balik. Kapasiti katil di unit rawatan rapi ICU. Semalam negara merekodkan jumlah kes positif 5,812 kes dengan kes aktif sebanyak 60,117 kes selain 870 kes berada di ICU. Jika PKP disambung 14 hari lagi bermakna tempo pelaksanaan adalah sehingga 12 Julai. Bagaimanapun seminggu berikutnya umat Islam bakal menyambut Hari Raya Aidil Adha. Justru tidak mustahil kerajaan memanjangkan tempoh PKP. Melakukan ziarah raya dan mencetuskan semula kluster perayaan. Bagaimanapun mungkin terdapat kelonggaran bagi perkara-perkara tertentu jika perintah berkenan dilanjutkan. Tak apalah nak buat macam mana. Kena redo je dengan keadaan. Adik harap akak boleh dah faham kenapa dia tak balik. Kalau boleh balik dah lama adik balik. Oh rindu kampung no. Tak macam mana kan? Tak apalah. Kita digalakkan sebenarnya untuk sama-sama memperbanyakkan takbir dengan melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita menghayati bagaimana peristiwa Aidul Adha ini mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dengan lafaz takbir Allah Maha Besar, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merasai peluang untuk melaksanakan ibadah korban pada hari-hari tashrik tersebut. Dan saya Alisa, bunga melati tumbuh melata di petik gadis di tepi titi. Walau jarak memisahkan kita, namun kasih tersemat di hati. Sekian, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua warga IPG Kampus Raja Melewa. Salam Mekah Bahagia di hati.